Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mbah Hi sama Mbah Kum. Tua-tua makin bergaya asik. Alhamdulillah ndok ya siang-siang ini enak promosi ndok lampu. Emergency sama emergency. Enak kompor, ya ndok enak panci, enak gandang, enak arpet, macam-macam pemirsa iki. Dan ini gating joglo iki karena ibu-ibu, karena anake, karena putune Mbak Wi gak bisa hadir pemirsa karena Mbak Wi ada acara sedikit sama Mbak Indah yo. Iki sing nyutekno putune sing mawa sing paling ngadeng-ngadengi jerene apa ki jenenge bakul ngadeng-ngadeng jerene. Jadi pemirsa lah yo karena ngadeng-ngadengi mulai kondur sampai kawitor yo. Iki nek bocah-bocah sama podo doane lho. Mbak Intan ya tadi yang sekitar berapa 500 kasih 475 saat ini kan kowe penyuwun apa Tan ndak kok Mbak Intan sing di wis sing ngono sing ngono penyuwun apa Tan lho iki apa Tan ndak kok tak para apa lampu sore apa ndak iki chopper apa kok ngene ibu kae duwe ya wis duwe chopper terus pagangan ini ngene iki wis duwe ngene iki ya wis ana iki kompor nang gocak dangan lah wis ana kompore kompor gas nggo cadangan pager kompore pirang-pirang dadi nek kualitas sesek mbok menawa mari ngene to bertanya-tanya Mbak ada Mbak no dipijah Kuntingnya nih kono ini, Mbak Ina nih di, Mbak Ina nih kono, nih guri, wah nih guri kono, saya pemirsa ya, Mbak tak ngambil lo gunting Mbak Indah dulu ya pemirsa ya. Ayo. Karena kan Mbak Indah nih guri nih, sekali. Terus nawa, Mbak Indah banyak ngari Mbak Indah hidup kene. Ini jek dulu, anu dua pura Mbak Indah banyak, anu dok po dok koyok. Yo le, si cita orang le. Ya. Bentar pemirsa, ini ada Mbah Kung ngebel pemirsa ya. Bentar pemirsa. Halo, assalamualaikum. Halo. Kenapa kong? Halo. Eh? Halo. Iya kong. Wes ngono sih ya aku tak nge anu kayak konten sebenarnya. Aku bisa dok. Ya ini dok. Tikrum-tikrum nek baik di teh di rumah bilangnya di kon ngopo jenenge kon dong ngono kuwi review rumah Mbah Hi lah rumah Mbah Hi ya kayak gini lah pemirsa ini yang sini kayak gini ini yang depan dok itu jono dok depane dok depane dok iki depane dok ini ini depannya warung. Ibu-ibu anu apa pengajian ini nanti malam mau siaran ini mak bayarnya siaran ini mak anu alat apa
kelas D. Gunung Jidar, Malang berarti mas. Mau serem ke Malang. Kese ya nang ya. Saya tak ngelik konten sih ya. Lengko tabuhannya kose ya nang ya. Kose ya le ya. Baik beri sapomo. Pemirsa, muga-muga diparingi seger waras, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan kena apa nduk, kowe nek kudu rewel ae. Dimudahkan urusane ngono ya. Kuwi daleme kuwi lho Mas kono, heeh, Mbak Nur. Iki nek Mas ini kuwi daleme kono. Oh jerene Mas e Bu pokoknya telu papa gak apa-apa Bu wong kene iki angeli Mas, mek ae yo jenenge mergawe. Pokoke iki mergawe ya Mas. Yo iki Olimpik Komko diparingi seger waras kelapa. Eh yo jangan seperti ngono sapa yo bayi disupport terus kegiatan ning bayi nek kok support kegiatane kuwi biar karo-karoan ngene iki. Iya makane kuwi nek yo wis pokoke yo jaluk di support terus ben bayi pesen to. Iya kok bikin konten-konten gitu pemirsa yo. Belakang sudah kemarin di rumah ini ya kayak gini. Insya Allah pemirsa doakan somben ibu Ewawa ben nek menondangi sondang Ubrayo ma ben terok Mbak Intan yo ayo doanya pemirsa pokoknya yo minta doa ben ben Ubrayo bagi iya kok ini jenisnya di Renopie, gak tau mungkin terus ayahnya Pak Wawa sudah pulang gitu ya, sopain kumpulnya, sopain Pak Intan Alhamdulillah, jangan lupa ya, like, komen, dan di subscribe ya. Nyalakan tombol notifikasi nih, dinyalakan tutul apa nih, kamera-kamera. Pokoknya nek kok iki yo nonton video ini sing biur-biur lah nek iki pokoke. Iki dah iki gak usah nyanyi ya. Dengi wis nyanyi. Apa jenenge? Umi Hafifah iki sawit. Ayo nek ya iki ya. Kempring ya nek. Iya, Undi, Mbak Ayu, apa dia tindak Undi? Tapi nyaren tindak gairah numpak taksi. Sudah ya, Mbak saya. Wes ngotok sithik ati cuplik saiki besok Mbak Ayu sudah ada enggak ada papa ya udah raja papa ya besok kalau Mbak Ayu tak nuangi sing duet sama Mbakku besok ya ya kurang-kurang menit udah 8 menit Mbak Ayu lan pisan iki promone iki akeh ngomong-ngomongan mbek Bu Yuni ben nek omahku juga yo pokoke yo padu kabeh tenan Mak tenan dhewemu sampe ngene iki Mak kok ngene iki Mak Hiro ciri-cirine nek es pokui enek-enek kok jane makan apa pemirsa yo ini yo ngomong ada yang ngambil enggak apa-apa enggak ada yang ngambil yang apa tadi dikasih kupon pemirsa ini kupon kuponnya kuponnya bapak bulan biaya apa enggak roh pokoknya kita ada kuponnya kuponnya juga iya apa ya tak jangan jadi calon-calon ale kok nek rusak seneni Mas Doni kuwi ketipunge Mas Doni nek bengi digo nyanyi nek ono kae lho ning kotaan yo kuwi nek digo ketipungan kono lho Mbak ning anu aku sebenarnya aku promosine Pak Dodol apa no Yes, alhamdulillah rabbil alamin. Aja kok dodol wong. Wong kok dodol wong. Lah bayar. Rusak. Wong wis wonge pacakane rambuté disemir putih. Eh wong Mbak aku nek mbok iki sing anyar. Lah yo aku ndelok. Aja gelem yo, aja gelem iki wis kok barengan nek apa menengan. Tapi ngene Mbak, nek papa njimuk, dina iki nembe bakta pesan. Eh, sing dhuwur iki dienggo piye? Ntar nyuloh padok. Nyuloh padok. Nyuloh, kok nek nyuloh ibuke. Alhamdulillah nanti. Kok melok rene? Kenapa nih?
Alhamdulillah rabbil alamin. Oh, ayo. Mbak Indah tak iso pointer ya, Dok. Iso setir mobil Mas Dimas Bimo ya. Tak kok iso kumpul putuku. Ala iso iso. Omong nek seneng ya ragu. Ya, Dok. Mbak. Toko barang mbak Zira nanti papa ke 5.10 ini mau siaran ke Malang neng Koren, neng Jili pokoknya murak-marik tuh neng gue itu sebuah tekan dia iya, bro ini ngomong bayi sepuluh mau lagi monggo pemirsa yuk manggani bayi itu loh oh, kepengen rujak, pencet muda sing podo nyidam megak ini bulan-bulan panas bulan panas ini pakai sing podo nyidam kemecer seger mangan rujak pencet ya dok ya oke ya Allah Alhamdulillah kurang yang mau langsung ke rumah Mbah ya guys pokoknya mau podo kesini podo ngambil sendiri gak apa-apa Mbah suruh ngambil sendiri dok ngambil piroy silahkan ya dok ya silahkan pokoknya tinggal ngambil gak apa-apa apa-apa ya Jas. Ya Allah. Siapa, Bu? Nyedet fotoku, anakku Kiki. Segawe nang fotoku. Wow, tidak kok. Apa? Nganggut bis. Nganggone. Alhamdulillah rabbil alamin. Dah iki, bapake go kompor ki malu iki lho. Wes bawa sendal, Ibu. Apa? Bawa sendal. Oh, bakul sendal. Tak kira bakul eloke bakul kompor iki sandal apa nek? Sandal murah, Bu, Bandung, Bu. Sandal murah piro? Dari Bandung, Bu. Sandale cara yo ngono kuwi, cara kok sandal-sandal ngono kuwi. Apa duyut ya? Sandal murah piro regane? Eh, Pak. Iya, Bu. Sandal murah regane piro? Kalau yang ini 45. Yo, ngono kok murah. Kalau yang ini 65. Kalau harga bisa digoyang, Bu. Harga juga bisa digoyang. Eh, sombong ini sakuk kok. Ah, joget. Sandalnya murah jarene tak kira sandal murah 20.000 Pak. 20 jarene murah, ora iso nggih dhewe. Ya pabrik ngecekno pabrik larang ya Mak ya. Seno nyonyo. Yo seneng sak. Yo tangelan. Mbak, nek wong sandal sing murah-murah. Mbak, yo apa Mbak Nur? Eh, lanang kuwi Mbak Nur tak ngono kuwi ya. Ora ngono. Iki lanang Mas iki Mak. Lanang yo wedok ya tenan saiki sandal saiki. Macem-macem ya Mbak ya. Parah Mbak. Wes pokoknya. Kalau harga bisa digoyang Bandung, Bu. Baik, kalau cocok motor. Alhamdulillah ini jualan sandal. Nek jualan sandal ada nih dari 65 nih. Kan nek sing promosi kompor di konten bayi karena biyur pemirsa. Wes ora enek sing dikonten ya kontene ya. Ya wes jinjitan dan nek tindak ya pe buang jinjit. Kalau enggak jinjit. Iku kok sik kok tak kekno ngene iki iso makasih pemirsa yo jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Pokoke yo
sing lagi sakit yo yang cepat sembuh, sing sembuh jaga kesehatan yo ya, wis ngono tok wis bayi. Nah, ada salah-salah kata bayi sama mbakku minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu semuanya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua makin berdaya asih.